satu biji, satu ekor gitu. Gak mau, maunya emang ada ayam kayak gitu? Ada. Ayam bakar, Pak. Halo. Ayam bakar. Ya pasti lah. Aku nasi timbel kalau ada. Aku B2 kalau ada. Sini. Sopan. Orang Dek itu. Minta ya, Dek. Nasi tutup. Aduh. Ngapain? Aduh. Ini mah jangan ini. Enggak tahu. Cuma kan gak pernah bikin orang tenang makan sendiri. Aku ini aja deh. Ayam bakar kayak Amel. Oke, jangan kayak Amel. Halo. Aku ayam bakar gak pakai nasi. Gue yang bakar dong, 4, gue sendiri. Lu apa bang? Kelas 2. Oh, ada sih, gue sih. Tepel di sini, bang. Lagi, jadi tuh kita okay. Habis dia kesana. Udah di sini, bang. Tepel loh. Bentar ya, pesen dulu. Abang, apanya? Di sini. Iya. Iya. Saya nasi timbel aja, Mbak. Ayam. Goreng. Enggak ada deh. Apa? Amel mana aku tuh Mel yang ditanyain kamu terus? Aku ayam bakar. Aku juga ayam bakar. Oh, nasi timbel tuh apa sih? Nasi timbel, ayam bakar. Nasi timbel tuh kenapa sih emang? Kenapa? Udah paket. Udah paket. Bang. Enggak, dua nasi bak ayam bakar. Dua ayam bakar. Ayam bakarnya berapa? Paha-paha. Paha dua-duanya. Mbak lo Makan. Katanya papa nanya ayam satu. Nih, kamu ditanyain nama aku. Ayam. Aku es cendol ya, Mbak. Teh hangat satu ya. Iyalah. Banyak kamu, Cer, pesan. Ya, banyak lah. Terus aku pesan. Ya ini di ini di resto itu. Sunda. Bang, walaupun kita Batak, geng. Kenapa pulang kok malam di Natal enggak ke coba pesan apa? Enggak ke Lapo. Bak ayam satu karena ekor. Karena rame, enggak? Males. Potongnya. Tapi dompetnya di sini. Ya jadi hari ini Berman baru gajian, jadi dia dompetnya. Wow. Apa, Bang? Curi duitnya. Apa? Ini sama gue, sama Abang apa? Abang kita apa yang berbahagia ini baru gajian. Kamu jangan buka-buka. Ya, tapi tau gak sih guys, ini fakta ya. Apa apa? Aku tuh males banget makeup. Jadi tadi aku gak makeup. Ini filter aja makanya kelihatan cakep. Amin. Sama bajunya kan? Udah, Mbak. Sendiri apa Dede yang bakar tadi ya? Ini tuh gini gitu. Loh, di segitigain sama HP. Enggak mau. Minumnya dari apa? Yaudah nasi timbel aja deh. Es besok nih ya bayangin. Ayam. Es jeruk aja, es jeruk jangan es teh manis. Apa sih? Goreng es teh manis jangan es jeruk. Es jeruk Mbak dua, Mbak. Bentar Mbak, jangan es jeruk dulu. Es jeruknya satu, terus apa? Sini Mbak. Kamu makanya kalau pesen tuh yang bener. Ya mak kamu makanya jangan suka pesenin orang. Orangnya juga enggak mau itu. Pesenin aja bakar gue deh. Kamu mau pesennya es kodok, Amel kamu suka es kodok? Es jeruk sama sate ayam ya? Aku juga es jeruk deh. Tuh kan? Mbak es jeruk dua. Es jeruknya jadi dua ya, Mbak?
Ya ini enggak ada goreng-gorengan apa tahu. Oh ini, Cok. Si Leo tapi ini. Apa-apa. Udah. Kamu jangan pesenin yang enggak jelas. Dari biasa. Apa kok kamu tiga aja deh. Ih. Ada lagi? Apa? Ini aku. Ya. Kita pokoknya ini di restoran Sunda. Soalnya kalau kelapo pasti kamu yang ngapain di sini. So kalau misalnya kita kelapo pasti itu rame banget. Kotak-kotak? Udah lah itu Mel. Ah, gua enggak pakai sayur. Pakai sayur enggak? Sayur kangkung aja. Cak kangkung. Oh, kangkung. Biasa. Polos aja. Kotak-kotak. Enggak ada. Kotak-kotak. Enggak ada otak-otak. Kalau bilangin kota-kota. Amel dapat salam dari gua tuh. Van. Maksudnya apa ya, Ber? Nah, langsung bayar. Maksudnya apa udah. Gitu? Mbak langsung bayar, Mbak. Langsung bayar. Langsung bayar, Mbak, semuanya. Kan lu mau ngeluarin. Ya aku itu. Nanti hilang duit apa. Nih, ini perbedaan dompet. Kan dompet lu lihat. Gua dompet. Gimana sih? Apaan sih dompet juga enggak ada sih. Loh? Dompet gue emang gak ada isinya, tapi ATM-nya ada isinya, men. Aku juga enggak. Aku kan enggak mau transfer lagi. Ini sudah hilang dari sini. Jadi, aku gue dari kartu keluarga. Ya, Amel abis Natal keluar dari kartu keluarga. Ibu doa amat, mau napain-napain, gak napain, ibu doa amat. Lepas suku dari lu tidak dibuang. Jangan salahkan saya. Sampai enggak bisa ditutup. Iya, tebal. Kalau dompet memang Amel di situ tadi ditulis ininya gitu. Iya. Maksudnya yang selain Bank Mandiri ngambil cash. Oh. Mereka pakainya Bank Mandiri. Makanya kamu buka Bank Mandiri. Bank gue udah dua. Pakai Mandiri Mama, Oto. Misalnya, Oto. Mandiri Mama kan udah di blok. Itu lah karena kau nggak kau bus, nggak kau isi saldonya, saya terus kau cek nggak diambil, terus diambilin mak tuh Allah, ipang Allah, gua punya mak tuh kayak gitu kan malam nikah sama gua kan, yang gila deh, sini, pokoknya hari ini selamat malam Natal untuk kita semua, selamat malam Natal gimana sih, yang merayakan, untuk yang merayakan, yang nggak merayakan, kan baru. Bentar lagi, tunggu. Ya, semoga Natal ini keluarga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, maember, meromang. Semoga kalian yang punya adik tuh ya. Oh, nama gue ada Ho. Semoga kalian yang punya adik tuh ya. Semoga adiknya tuh lebih diberkati deh sama Tuhan ya. Mel. Biar adenya tuh Mel. Jadi tahu diri sama kakaknya. Aha. Mel. Sini ada case di sini. Jadi tadinya tuh kita mau makan pizza, tapi ada yang ngambek. Jadinya kita makan di saung-saung. Lu beli yang tunai apa anu? Beli di kartu apa ini? Sini, Mel. Gua kasih 100.000. Gua kan bantuin lu. Enggak. Bantuin apaan? Tutup mobil. Lu ya hapus project gua ya. Dari mana? Tuker tambah ada di mana ya? Pengen banget di ini saya juga mau tuker tambahan. Apa sih? Anda pikir saya tidak sih mempunyai kakak seperti Anda? Jangan masuk bijak. Saya baru gajian. Anda sudah dibeliin anting. Saya tidak minta untuk Anda membeli saya. Lepas ini, lepas sekarang juga. Lepas. Tapi Anda tiba-tiba datang, saya lagi tiduran. Tante mau apa gue dong, Bang, pakai anting itu. Lu itu lu beliin Kinder Joy. Dek, pinjem dulu ya. Lo gila lu. Gila. Mel, gue melang pakai itu dulu. Enggak ah. Kan gue temanya gua lagi bulan. Anak kecil. Gue enggak suka bulan. Ya udah biar itu aja yang gue pakai. Potongan dia kekirim mak tuanya. Coba dulu sekali, Dek. Nanti ya, Mel, coba, Mel. Enggak mau. Di pelit banget. Tuh, kemarin yang langsung iya. Pakai. Pelit banget sih, Mel. Ji. Amel. Apa sih? Pinjam. Udah ini nih. Ah. Apa sih? Bisa enggak lah, enggak usah ribut. Enggak bisa. Gue enggak punya mak gua.
ngemeknya doang. Ditontonin sama tua lo. Bodo amat, ngemeknya doang tuh datang ke rumah nangis-nangis. Nanti aku lah yang nenek pengganti. Enggak anjir. Pucek lo. Lo baiwan. Omel, Pa, masa enggak mau tukeran, Pa? Apa? Ininya bentar doang sampai Natal. Ini besok ini lagi. Buka jual tuh selalu nih ah. Pakai anting gua aja. Lu mau pakai anting? Lu kok gak ngasih hampers ke mak tua lo? Kalau itu gak bisa bukanya. Lagi ngapain aja, ngapain ya gereja. Ini bayangin ya, besok gue gereja Natal jam 6 pagi. Gara-gara Pak Manser. Lagi di mana juga orang pagi banget Natal ngapain? Enak sepi kayak tadi kan. Juga. Iya sih, tapi kan duduknya jadi di depan. Iya enggak apa-apa lah. Bila penting sampai gereja kali. Di altar. Di altar. Gereja duduknya di depan banget kan jadi enggak bisa tidur. Aduh, gue gak tidur, gue gak berhenti. Ini Pak berdua main HP. Ada chatnya di grup. Enggak, sebenarnya tadi tuh dia mau main HP, Pak, cuma karena samping Bapak aja. Ya kan, gue menjaga amanah Tuhan. Bohong. Lah, so alim lu, jijik gue. Biasanya gua alim kali. Lu yang paling tidur, lu yang paling HP. Gue gak pernah tidur di gereja. Dih. Apa perlu gue tunjukin fotonya? Mantul juga. Ya gerejanya jam 6 pagi. Jadi gue make up jam berapa dong? Jam 3. Gue kayak harus bangun jam 4 ya mbak. Karena si Manser kan ribut kali. Gue bangunin. Ayo, ayo. Pas sampai sana belum mulai. Gue kesana. Memang begitu lah nungguin sampai. Lah iya tapi kan itu kan kecepatan banget. Kan di depan. Si Umi gak diantar kan, makan. Iya, gimana? Gimana ini kayak seru banget. Ini kayak di saung-saung gitu. Besokannya enggak lu bawa. Jamet kamu, Bang. Besok. Abang. Besoknya enggak lu bawa. Aduh. Dia download game lagi, Pak, waktu gereja dimainin gamenya. Ya, itu gitu lah. Makanya saya enggak mau beli handphone. Ngadi-ngadi sholat subuh dulu. Ya iyalah, soalnya kayaknya pas azan subuh kayaknya gue harus udah bangun, gue harus udah make up dan rambut. Gue bangun nih dibilang. Iya kan, gara-gara lu minta mau di make upin sama gue. Iya. Kalau gue bangunin lu kasih gue 2 juta. Besok ini bajunya warna biru, besok bajunya warna merah. Camel bajunya hijau. Kayak lumut. Udah menyatu dia dengan alam. Di HKBP pasti rame banget. Iya, kayaknya aduh. Orang kalau di HKBP tuh heboh. Tadi mah bener loh. Sini. Bentar, sini. Di jam 4 malam. Rame pas. Ini mau main cucut aja. Hah? Mau main cucut. Dah. Jangan lupa foto. Mati mulu. Nih bilangin Amel jangan lupa fotoin dia mah dia suka enggak mau. Lah, bukannya enggak mau. Lu kalau dipotoin jadi kurang ajar gitu. Kan bilang memang bener ke, Mel. Oh, ya iya yang bener kamu fotoin lagi begini. Ya, kan ini ibunya fotoin doang. Foto sama sapi mama kebo. Ya di sini habis hujan. Ada yang anak podcasting kenapa harus gue sih? Biar mama kalau foto mentinginnya cahaya bukan mentingin orangnya. Maksudnya kalau gue gak penting, jadi kayak maaf ya. Gak bisa gitu ya kan, Bang. Gue udah ke BP insecure lah, soalnya bukan Batak. Terus ngapain dia ke BP? Tapi gak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting gereja. Enggak, yang penting niatnya. Jangan kayak si Amel. Udah datang. Pendeta Lilis lagi berkhotbah. Udah deh, lu gak niat video aja, cowok. Gue niat.
Gue juga. Enggak. Bapak dulu enggak CD-an, Pak, jujur. Dulu kan enggak ada CD. Kan pacarku Batak lah, makanya di AKBP. Oh. Holy night. Eh, kenapa sih AKBP tuh enggak pernah pakai baju? Enggak pernah pakai lagu Inggris. Kenapa tadi? Pernah. Gue udah nyanyi Noel. Malah ganti selamat. Si Noel. Kan gue udah nyanyi gitu. Padahal enggak apa-apa kalau misalnya pakai bahasa Inggris enggak sih? Pernah. Tapi kan mungkin remaja ya. Pernah. Kapan? Remaja. Kapan? Tinggal pohon dulu masalah bro. Pakai. Bukan kayak gini biar enggak jatuh. Amel. Noel. Si Noel. Dia namanya siapa sih? Noel. Mak tuanya, Luli. Bukan, ponakan lo. Mak tuanya. Dia ipar lo. John Wilson. Dia ipar lo, Otto. Ini ponakannya dia. Siapa namanya? Kelly. Peach. Bukan masih YouTube ya, lu pernah akur nggak sama Amel? Pernah lah Amel. Bester. Aduh deh. Bester. Gue nggak pernah akur sama Amel. Ini kalau mati lu yang gue mat. Gila sih Amel. Ini kacamata abang ya? Eh, kayaknya gue harus pakai kacamata deh. Tadi gue ngeliat muka pendeta inang pendeta Lilis kayak udah burem gitu. Hi. Ta. Minus. Lah gua minus karena gua belajar, men. Belajar apa lu? Nonton video JKT latihan. Emang lu main ML. Gua juga nonton latihan JKT gua. Lu ngapain nonton latihan JKT? Jangan Pep. Gue tuh gak cocok pakai kacamata, jadi kayak ini jablan. Ini apaan? Siapa yang ngomong? Oh, kangkung. Oh, enakan inian, enakan coba mau itu gak sampai kecil. Hah? Ya aku makan sayur loh. Gue jamin Amel suka. Ah, yang ini suka. Yul, bisa gak sih sausnya dikesiniin? Ini enak nih. Bikin mbak di rumah. Iya. Ini apa? Ini aja bakwan ya? Kayak bakwan. Enggak. Bikin mbak. Ini kangkung goreng. Tapi kangkungnya yang itu, yang daunnya gede-gede. Iya. Yang lebar. Ini sausnya. Lebar dia. Hari awal. Kenapa mau musalin gua? Itu punya kacamata mbak. Entar kacamata ya. Mbak. Miring ini. Kacamata si Yuli kan gua patahin waktu di rumah. Kalau yang kayak gini jelek kayak. Ini jelek nih. Lu yang bakangnya apa bang? Itu dua tau, sini ini. Itu buat kami berdua. Ini tiga. Masih tinggal kumpulin ayam. Bapak yang bapain? He used to be bad bunny. Tidak ada. Gila, yang bapak mau goda banyak. Itu ayamnya Yuli. Itu pahanya dulunya deh ya. Iya, Yuli ini ayam lu. Mbak, tunggu. Yuli, ini ayam. Iya. Sabar lah Inang. Kok kayak gini? Ini apa mbak? Karena sini bisa masuk kasih piring satu-satu gitu. Ya ada itu sabar. Enggak maksud gue di si ayam ininya. Oh. Itu ambil. Si pecel lele aja. Ada sendiri-sendiri dia. Ah. Kenapa sih, Kak? Karyawan. Karyawan jidat. Ah, sakit banget. Gue mau ngomong kasar nih. Ayam. 1 2 3. Waduh. Ah, sakit banget. Mana piringnya?
ada yang nyuhul yang ada yang nyuhul banget. Kok dua jam nih? Ah, nggak jelas banget semua. Sini, aku loh yang nggak jelas dulu. Minum. Enggak, ini sakit banget, bengkak. Oh iya. Anakku ini dulu bang, biar itu ini sebelah. Kau nggak cuci tangan dulu? Dia rendem banget tau bang. Ayo berdua dulu ya. Buat deh yang panjang. Terima kasih sudah nangis dan makan gue sama ayah kamu supaya menjadi berkat untuk pamitan bang. Sama aja. Iya. Ada aja lama ini tuh berpanjang. Tidak dibuat dulu. Musa. Tumben. Ini sampai siapa? Tangan masih. Gua. Eh enggak, ini yang gua. Tata. Ini. Ah, enggak jelas nih. Apa sih lu ini tidur-tidur tadi enggak jelas. Kegigit. Mbak gede ya, Mbak? Hah? Oh. Enggak, cuma udah dia dalam. Dia dalam. Gimana dong? Akarnya dia udah copot. Maksudnya dicopot. Kan biasanya ada putih-putih kan, itu yang udah kecabut. Bisa sih abang, Pak. Ya nanti sembuh itu. Enggak, enggak semua. Kok akarnya masih di situ ini? Susah. Ini sate ini. Jadi apa? Sate? Tolong jadi dong satu. Dua deh. Dibumbuin deh, dibumbuin. Aku juga mau. Dua. Kamu dua apa sih? Ini kena kok. Copot. Tiga dia. Artinya besok sebelum makan raca ini harus disembuh. Makan es krim tahu kalau makan es krim. Maksudnya tuh di gigi gue kan kayak taring semua gitu ya. Jadi tajam banget. Apa ke tangan gue? Mbak mau kangen mbak. Bukan itu, yang itu. Mustahil banget. Mustahil. Kenapa mustahil? Kaosnya gak mau kesiniin. Abang pakai gitu lah. Kamu jangan berantakan makannya. Enggak, itu ini aja bangku kamu. Eh bangku, dudukan kamu. Terus masalah bangku. Mbak, makan dulu. Makan Mbak. Guys. Hai. Mbak. Oh, ini. Oh, yeah. The angel. Bye. Kenapa kalian, Pak? Iya. Makan. Jadi gak menikmati gak sih? Ini sih bandel. Eh sumpah sakit banget. Eh sumpah ini sakit banget. Di sini. Bet. Emang enggak kelihatan? Atau enggak kelihatan? Nanya lagi. Kok jangan bikin saya emosi ya. Lalu udah tau enggak kelihatan, lu tunjukin.
gue bilang gak kelihatan. Ah. Lo makannya gini? Iya, karyawan pelan-pelan makan. Karyawan sebelumnya sih gigi. Bibit, pas yang ditaringnya. Diketaring, ini tuh gara-gara kan dikegigit. Gue tuh gak apa-apa deh kalau misalnya gue karyawan karena gue apa sih namanya, makannya gak benar gitu. Cuman ini tuh gara-gara karyawan gara-gara kegigit gitu. Jadi dia adanya banget di posisi yang sering kegigit. Iya. Don't worry, be happy. Kayaknya tuh ini gak boleh makan pakai sambel ya. Boleh. So kalau makan pakai sambel justru itu deh, Kak, yang bikin cepat ini sembuh. Tapi sakit banget, masa gue setiap mangap sakit. Garam, cabe. Ini sebelum kita pulang kampung nih kayaknya harus sembuh. Enggak, gue gak bisa makan sate Padang di Padang. Gue gak kasih, itu gak mau madu. Dede kemarin pakai garam ya, deh. Kumur-kumur bareng. Gak bisa ya, Gek? Makanya lagi gak mood. Pokoknya kalau punya gigi, jangan ada yang bertaring-taring. Emang sih bagus. Cuman gue tuh taringnya jadi kayak taringnya tuh tajam banget kan? Jadi bikin jadi bikin bertaring. Kasih sayur tadi. Enggak. Dikit aja kamu makan. Enggak mau. Bukan sih, emang gak mau makan sayur, guys. Kenapa sih? Padahal kan kamu kayak kambing. Amel, kenapa gak suka makan sayur? Ditanya, Amel. Itu. Enak. Makan ayam pakai sayur enak kan? Rasanya kayak ada enak-enaknya gitu loh. Katanya sayur kesukaan lu kangkung. Enggak. Apa? Kalau digoreng. Di? Ada lagi lebih enak lagi, bayam. Kalau kangkung agak kursi menurut gue. Paye bayam. Paye bayam. Enggak, gue tuh pengen banget ntar kalau kita udah sampai Padang makan Padang. Apa coba? Enggak. Makan paye udang. Sumpah itu enak banget. Oh, itu yang di pinggir itu, pinggir pantai itu. Paye udang. Iya kan? Bukan, yang di warung makan Padang. Oh. Tapi yang itu juga ada yang kalian makan sampai banyak itu, yang di pantai. Oh, itu udang tepung. Yang bahkan nggak pakai tepung deh kayaknya. Pakai dikit. Yang ada apa? Cumi apa? Ada kepiting, ada octopus, kepiting, radungan. Radungan. Hah? Kayak kepiting. Radungan. Oh, kepiting kecil, anaknya gitu loh. Radungan. Apa? Radungan. Radungan. Tahu enggak sih yang tahu? Gua pokoknya mau makan kepiting sepuasnya aja. Iya, biar siapin. Makannya dimasakin. Iya. Gue pengen mandi di restoran. Dia ditangkap sama dia. Dulu, bener nih dulu. Biar disiapin. Gue punya lobster. Iya, ya. Nggak, gue sukanya kepiting. Kepitingan di pondok gede itu udah paling the best. Iya, nggak tahu. Pas pulang kampung. Nggak tahu ada lagi saingannya.
pecel lele waktu itu enak banget ya. Ntar masak saus tiramnya Mbak yang masakin. Ah, iya. Dulu kalau masak saus tiram encer banget. Dulu itu enaknya masak yang goreng-goreng. Masak rendang aja kayak pakai kelapa gitu. Sebenernya di kampung mana ada yang bisa masak? Tapi sekarang rendang ini enak. Enggak, anjir kan Mbak enggak pakai mesin, enggak pakai tepung. Mbak kentelin. Bau bisa masak. Nah, udah emang bisa. Lalu minum. Oh, nanti bye. Ini orang bumbunya cuma itu doang kok, Mak. Masakin aja sih. Atau nggak beli bumbu jadi aja. Abang beliin gua Kinder juga ya, Bang. Ini mau nambahin saus doang kok. Saus sauri. Beliin gua tas ya, Bang. Masih ada nggak satenya? Hah? Ini kamu mau. Terima kasih. Udah habis. Gua pernah lagi sariawan. Makan sate Taichan sama Bang Leo. Terus dia kok butuh duit doang itu. Terus sate Taichannya? Tusukannya? Ketusuk ke sariawan. Gila enggak? Oh, dia menghubungi kita. Yang dekat pom bensin itu. Yang gua sendiri lo, temen lo. Oh. Ngomongin siapa lo, Cik? Bilang gak sih? Bener-bener yang tinggalnya bilangnya dia kapan dia taunya di pelosok belakang. Tusukannya bener-bener kena sariawan, ketusuk gitu. Pinggirannya. Apa ya? Enggak, kamu cek adik. Tapi sate Taichan yang lu bawa kemarin enak kok, Kak. Siapa? Sate Taichan yang kemarin. Oh. Sampai habis kita. Itu yang di mana, Pak? Kayak sate Taichan orang yang munculin iya, orang Jepang deh. Taichan. Lucu ya. Aku dibully. Bukan dibully, emang gak lucu. Lucu. Dia tau kemana deh? Taichan. Gue awi. Dia udah mau minum lagi gak? Tau. Senang aja. Gue beli mau ngajak mesin. Jadi kemana ya? Mbak, es jeruknya dua lagi deh. Gue juga kalau pulang. Lucu banget lah, 2/8. Waterpark, men. Ya, Mbak kena baju. Ini tempe. Bakwan. Iya. Ini bakwan. Enggak mau bakwan tempe. Jagung enggak? Emang mau tempe. Ini bakwan ini. Bakwan jagung. Jagung. Nih. Es ke bawah. Berhubungan dengan itu sayur. Belakang pakai green screen. Iya. Ini latar sayur. Belakang. Ya udah enggak udah enggak crispy, udah enggak enak. Sama Pak Tuan makan banyak. Ya Amel, kan kita pernah makan di situ ya, apa di situ? Itu pernah. Yang sana yang sama orang Meli. Ih, diingat. Diingat saudaranya. Kan di traktir waktu itu. Bisa. Baru buta lagi, pecahan juga. Lalu mandok katanya kapan? Kapan? Abang, izin dong.
kayaknya kalau misalnya tahun barunya di jalan, nggak usah mandok kata. Setiap baru sama mandok kata belum. Yes, ya nggak apa-apa. Kenapa es jeruk dan teh manis, manisnya di akhir? Nah, kalau manisnya di awal? Itu sambal. Kenapa? Coba bikin. Terima kasih. Rasanya berbohong. Oke, gitu, cuci tangan dulu. Jadi, gak dimakan. Jadi, sebelum rampung, bajunya dicuci dulu gak? Orang lu gak mau makan sayur, kok. Bapak, bawa baju ini, bawa baju gereja ini gimana sih? Yang baru beli? Yang baru aja. Baru aja. Merah. Merah. Pak, kita paling 2 hari enggak sih, Pak, akan dari Palembang udah ada tol. Ya enggak? Enggak pakai tabung. Hah? Kita 2 hari doang karena dari Palembang udah ada tol. Iya. Cuman, Kak, apaan? 2 hari doang. Ngapain? Jalannya. Jalan ke mana? Rumah. Tuh, yang kotor aja lu liat bangku gua. Tapi kan gua bersihin, gua bertanggung jawab atas apa. Udah setengah jam. Masuknya gak enak. Wah, gak masuknya. Ih, jangan kesini dong kamu mah. Ya kamu juga nanti. Bang, kali sana dong. Kamu gak sopan. Sopan? Cian deh. Sopan aku manjuk kamu. Konjok sekarang deh. Ini es jeruknya yang baru. Kamu ini ya, betul. Kayaknya aku kenyang deh. Jadi buat gojus. Kayak karena gue udah sariawan banget. Ini udah 51 sampai 30 berapa? Ayo berpikir, berpikir otaknya. 22. Di? Berapa sih 51? Tambah? 30. 81. So banget tahu sih. Pep, ini enggak habis. Kita gorengnya goreng. Kan bisa. Kan beda. Ya lu juga oto. Mau biru bodo-bodo. Apa itu, Pak? Ini udah setengah jam belum, guys. Udah kan? Dapat. Terus itu. Enggak. Udah lah, ini udah lebih. Apa yang sayur ini? Iya. Oke, okay, thanks buat gift-nya Kak Gilang, Kak Fidels. Gift-nya kayak kado Natal gitu ya. Terus ada Kak Oni, Kak Safitri, Kak Solali, Kak Hantu Laut, Kak Redik, Kak Septi, Kak Firya, Kak Laila, terus Kak Sydney, Kak QQ. Lalu ada Kak Gisha, ada Kak Rizky sayang Ola, dan Kak Hani sayang Amel. Emang yang di itu udah tutup ya? Iya, yang kota tua tuh masih ada gak sih? Setau Pepe sih udah gak ada. Katanya tuh dia sampai tanggal 23 doang. Kita ke Dino-Dino itu kapan? Ani pusri masuk, gue langsung sendiri. Tahun depan aja. Tidak mau. Oke, okay, terima kasih yang di podium. Ada Kak Redik, ada Kak Bagas, ada Kak Solali, ada Kak Hantu Laut, ada Kak Fidels, ada Kak Firya, ada Kak Oni, ada Kak Septi. Bapak, udah gak set girl kan lagi. Oke, okay, bagus. Ada Kak Laila, ada Kak Gilang, ada Kak Permen Kapas, apa yang ada
Kak Sapitri, dan yang pertama ada Kak Gisha. Screenshot ini, guys. Jangan jelek. Boleh. Yang bagus gitu. Bagus. Muka aku kok sekarang udah merah ya? Kok udah jelek sih tadi, cakep deh. Buka WA, ini ada apa di WA? Ampun. Ribut. Oke, terima kasih. Bye.